السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini sudah banyak yang setoran. Walaupun dengan suasana online, tetapi semangat kita alhamdulillah tidak akan pernah pudar bersama Al-Qur'an. Baik teman-teman semuanya, yang perlu saya sampaikan, mohon perhatian semuanya. Yang pertama, di saat setoran diusahakan tilawahnya atau ngajinya yang terbaik, ya yang terbaik, supaya nanti kalau ada salah kita memberikan sedikit masukan supaya terbiasa ngaji yang bagus. Kemudian yang kedua, saya memperhatikan dua hari ini Ustadz masih banyak menemukan kesalahan di mad, baik itu mad asli, kemudian mad tabi'i atau mad jaiz, mad wajib, dan mad-mad yang lain, ya, jadi diperhatikan itu. Kemudian yang berikutnya, tolong diusahakan dari hari ke hari itu harus ada perubahan. Misalnya hari ini saya sering salah, maka hari berikutnya jangan banyak salah. Hari ini variasi saya cuma begini-begini aja gaya ngajinya, berarti hari berikutnya harus lebih bagus lagi. Ya. Jadi setiap hari itu waktu kita pembelajaran seperti ini harus ada perubahan, supaya ada apa namanya yang didapatkan di saat kita dalam halaqah online ini. Jadi online tidak tutup kemungkinan kita lebih bagus daripada yang offline. Dan yang online ini juga bisa melebihi yang offline. Kalau yang online ini serius, sementara yang offline itu tidak serius. Jadi teman-teman sebenarnya pada hakikatnya pembelajaran Al-Quran itu sejauh mana kesungguhan kita untuk memperbaiki bacaan kita, untuk memperbaiki tilawah kita, untuk memperbaiki kualitas hafalan kita, untuk memperbaiki kualitas gaya baca kita. Jadi gaya baca seorang penghafal Al-Quran itu sangat berpengaruh banget. Ya. Jadi seorang penghafal Al-Quran, kalau dia tidak memiliki gaya, tidak memiliki variasi, tidak memiliki kelebihan dengan orang lain, maka nanti orang beranggapan bahwa penghafal Al-Quran cuma begini-begini aja gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, PR kita kalau ingin mempelajari Al-Quran, ingin mendakwahkan Al-Quran, ingin menjadikan orang itu terinspirasi dan ingin mendekatkan diri bersama Al-Quran, maka seorang penghafal Al-Quran itu harus memiliki gaya tarik, ya, harus memiliki gaya yang menjadikan orang itu kepengen seperti yang membaca. Ya, sekali lagi saya berharap dengan halaqah Erki atau Rilah Quran online ini bisa keluar atau bisa terlahir kader-kader yang terbaik nanti, yang bisa membawa nama baik Darul Quran Mulia dan juga bisa membawa baik nama Rilah Quran online yang pertama. Ini kita khususkan, ini pesertanya kita khususkan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Sekali lagi, semangat, semangat, semangat. Karena sesungguhnya Allah akan melihat kerja kita dan Allah akan menghargai setiap perjuangan kita, dan Al-Quran akan selalu menjadikan orang-orang yang semangat manusia-manusia terdepan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian.